3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Nur Adila Wafat, Pertawan Nur TV, TV PSS SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Bersama saya, Puan Haja Siti Zaliha Muhammad, Pengerusi Khairunisat Dungun. Puan, berikah masa yang Puan peruntukkan untuk membaca? Okay, peruntukkan masa membaca waktu masa yang pada pagilah please kan, waktu lepas sembahyang subuh kita ada baca Quran, lepas baca Quran baru kita tengok baca-baca buku sikitlah, lepas tu baru aktiviti jadual. Boleh Puan berikan tips bagaimana boleh Puan berikan tips untuk para pelajar bagaimana nak kekal bertenaga sepanjang Ramadan? Sepanjang Ramadan kalau bolehlah adik-adik ni waktu makluman untuk makan tengah hari kita ada dua tempat, jadi boleh pilih di mana sahaja, sama ada pintu besar yang ada di Dewan Maruf atau di depan pintu perpustakaan. Waktu yang kita rasakan tiada halangan lah, sebelum bersahur tu eloklah kita membaca. Okay. Apakah amalan yang boleh kami lakukan sepanjang Ramadan? Semolek-moleknya untuk kita sebagai seorang Islam ni, awal Ramadan ni kita mulalah dengan baca Al-Quran. Sebab itu adalah mukjizat orang kata, memberi kita kepada orang kata keberkatan lah untuk khususnya pelajar. Maknanya tiap hari kita kena baca Quran, baca mak surah, lepas tu kita baca, solat duha, lepas tu kita di situ kita tengok keberkatan ada khusus untuk pelajar, untuk menjadi pelajar yang cemerlang lah. Terima kasih Puan. Sekian sahaja semua ramah saya untuk Mabi Best TV. Lead to our global success.